Ruginya kita jika terlampau sibuk dengan urusan yang kita tidak boleh kawal tetapi meninggalkan urusan yang boleh kita kawal. Mari kita bincangkan. Assalamualaikum. Sokongan anda dengan link di bawah akan membantu kami meneruskan agenda perubahan. Jom bersama saya di Telegram Ustaz Zodoedi. Share video ini untuk manfaat semua. Terima kasih. Kita terlampau banyak mengambil tahu urusan di luar kawalan kita yang dipanggil circle of concern. Urusan seperti politik, peperangan, turun naik ekonomi, pandangan orang lain terhadap kita, hujan yang turun, harga petrol yang tidak menentu. Itu semua adalah perkara di luar kawalan kita yang kita tidak mampu berbuat apa-apa. Perkara yang menyusahkan hidup kita seperti ahli politik yang berebut kuasa demi kepentingan mereka, itu sangat menyakitkan hati kita, tetapi kita tidak boleh kontrol perkara itu. Begitu juga melihat komen orang kepada kita di dalam Facebook menyebabkan kita down, itu pun kita tak boleh kawal. Pada masa yang sama, kita ada perkara yang boleh kita kawal, dipanggil circle of influence, dan kita ada kemampuan untuk menentukannya. Perkara seperti perangai kita, tindakan kita, ucapan kita, penambahan ilmu dan value kita, sabar kita dan mengawal emosi kita, itu adalah di bawah kawalan kita sepenuhnya. Cuma sudah menjadi satu lumrah, kita terlampau bimbang terhadap circle of concern. Kita bimbang pandangan orang terhadap kita, bimbang berkenaan ahli politik yang berubah-ubah pendirian, kadang-kadang kita khawatir dengan hujan yang turun, dan bermacam lagi perkara yang kita tidak boleh buat apa. Stephen Covey pernah menulis dalam bukunya 7 Habits of Highly Effective People, menyatakan kebanyakan orang terlampau fokus masa dan tenaga mereka di luar dari circle of influence yang mereka mampu kawal. Kebanyakan orang terlampau bimbang seperti perang di Timur Tengah, harga minyak turun naik, siapa yang akan menjadi Perdana Menteri selepas ini, sedangkan itu semua membuang masa dan tenaga untuk diutamakan. Sepatutnya kita fokus kepada circle of influence yang berkaitan dengan kewangan kita. Belajarlah cara untuk dapatkan income tambahan dan bisnes yang menambah keuntungan kita. Kesihatan fizikal dan dalaman kita dengan mengatur set fitness program dan mendekatkan diri dengan Allah. Tambahkan skill kita hinggakan kita mampu upgrade diri kita. Ini semua benda yang kita boleh kawal dan mampu buat. Banyakkan masa fokus di sini. Namun ini bukanlah bermakna kita meninggalkan terus perkara yang kita tidak dapat kawal itu. Kita tetap ambil tahu hal politik, cuaca, perubahan iklim, kejatuhan negara dan semua bendalah yang berkaitan dengan circle of concern ini. Tapi taklah sampai kita pening kepala dan membawa semua benda itu masuk ke dalam mimpi dan urusan hidup kita. Jangan sampai bermusuh dengan orang lain dalam perkara dan urusan yang kita tidak dapat kawal itu. Namun kita kena ambil tahu perkara yang berkaitan dengan circle of concern ini. Ambil tahu saja. Ambil tahu itu penting supaya kita nanti boleh membuat keputusan yang betul. Seperti ambil tahu politik supaya bila mai pilihan raya, kita boleh guna kuasa mengundi pada pihak yang betul. Ambil tahu tentang cuaca penting supaya kita boleh merancang perjalanan kita. Ambil tahu tentang sukan supaya kita boleh jadi modal berseman dengan kawan dan lain-lain lagi lah supaya react kita betul. Tapi nak pening kepala tentang benda tak boleh kawal ni? No. Benarlah sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seorang Muslim adalah tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis Hasan Tirmizi. Ayuh kita terus kuat untuk transformasikan diri kita supaya lebih sibuk dengan circle of influence daripada sibuk dengan circle of concern. Assalamualaikum.